heart's been screaming. Yo, halo semuanya, kembali lagi bersama gua Natgun. Di video kali ini kita akan bermain kantin sekolah simulator lagi guys. Oke cuy, kali ini kita akan mencoba memunculkan easter egg monster kappa guys ya. Monster kappa di taman cuy, yang dimana monster kappa ini kita bisa menghasilkan namanya itu patung guys ya, patung kappa cuy. Jadi gimana keseruannya? Jadi kita langsung aja let's go ya guys ya. Jadi pertama kalian harus ubah dulu ke malam hari guys. Jadi gua akan ubah dulu ke malam hari ya guys ya, sebentar. Oke guys, di sini kita sudah malam hari ya guys ya, tuh kalian bisa lihat. Lalu kita di sini harus membutuhkan gantungan hiu guys. Jadi kita harus membutuhkan gantungan hiu, yang dimana untuk memunculkannya kita harus membutuhkan gantungan hiu guys. Dan di sini kita udah punya patung 1, 2, 3 yang biasa. Lalu di sini ada patung hiu spesial, yaitu hiu langka yang hijau ya guys ya. Lalu di sini kita butuh 4 ya guys ya, 1, 2, 3, 4. Langsung aja kita ke tamannya dulu guys. Oke cuy, di sini gua udah di taman. Sekarang kita langsung aja memulai ritual memanggil kappa cuy. Jadi pertama kalian harus melempar kappa ini, hiu gantungnya ini, ke kolam cuy, ke kolam pancingan guys ya. Jadi kalau kita lempar, nah dia bakal muncul cuy. Lalu kalian di sini lemparkan hiu ini guys ya, kalian lempar, lalu kalian mendapatkan ini. Nah kalian dapat patung kappa 1. Nah oke, lalu coba kita coba lagi. Kita coba gacha lagi yang kedua, hiu 2. Apakah dapat yang hiu 2? Oh, hiu 2, nice. Kalau hiu gantung, coba kita lempar hiu 3. Apakah dapat full bintang 3? Oh, nice. Wah. 1 2 3 cuy. Coba kita lempar lagi. Lalu kita lempar yang hijau ya, guys ya. Nah, kita mendapatkan yang spesial guys ya. Nah, itu patung spesial yang pertama cuy. Jadi begitu aja guys ya cara memunculkan patung kappa guys. Kalian bisa mengoleksi patung ketiga ini, dan kalau kalian mau yang dapat berwarna, kalian bisa yang patung langka hiu yang spesial guys ya, yang biru maupun hijau ataupun biru gitu guys. Dan oke cuy, mungkin cukup sampai di sini dulu. Jika kalian ada saran untuk video selanjutnya, silakan kalian komen aja di bawah video ini guys ya. Dan oke cuy, sampai jumpa di next video. Bye bye.